dari IG Ketut, saudaraku Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz, apa benar orang yang murtad, na'uzubillah, 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 murtad ya, kalau dia balik lagi ke Islam, apakah sholat dia yang tinggal selama dia murtad itu wajib diqadha, diganti? Tidak. Kenapa? Karena syarat orang sholat itu muslim, baligh, berakal. Dia tak muslim, maka tak wajib. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari murtad ini. Na'udzubillah, na'udzubillah, wal'iyadzubillah. Wallahu'alam bisawab.